Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, pada Mei 2024 secara bulanan atau mansuman, Jawa Barat mengalami deflasi sebesar 0,12%. Hal tersebut diungkapkan Kepala BPS Jabar Marsudiono pada Senin 3 Juni 2024. Menurut Kepala BPS Jawa Barat Marsudiono, secara year on year pada Mei 2024, Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 2,78% dan secara year to date atau YTD mencapai 1,15%. Angka YTD tersebut lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 1,16%. Hal tersebut merupakan pola seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu pasca lebaran kecenderungan harga untuk turun atau kembali pada posisi yang normal. Marsudiono menambahkan deflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Subang sebesar 0,52% dan terendah di Kabupaten Bandung dan Kota Bogor sebesar 0,02%. Komoditas penyumbang deflasi diantaranya beras, daging ayam ras, angkutan antar kota, cabai rawit, dan tarif kereta api. Marsudiono pun menyatakan Kota Bekasi harus mewaspadai inflasi karena target yang tersisa pada 2024 tinggal 0,99% untuk agar tidak melebihi target 2,5% pada 2024. Hal tersebut berdasarkan perhitungan inflasi year to date. Mengalami deflasi sebesar 0,12%. Kalau dilihat secara year to date, mencatat 1,15%. Year to date ini secara nasional tadi sudah disampaikan, kita masih lebih rendah daripada nasional yang mampu mencatat 1,16%. Melihat situasi kondisi ini merupakan pola seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana pada saat pasca lebaran, kecenderungan harga untuk mengalami penurunan atau kembali kepada posisi yang normal. Nah, perubahan harga itu yang menggambarkan situasi yang kita namakan deflasi. Sementara itu, nilai tukar petani atau NTP pada Mei 2024 turun sebesar 1,49% dibandingkan April 2024. Sedangkan nilai tukar usaha petani atau NTUP turun 1,81% dibandingkan April 2024. Penurunan NTP dan NTUP dipengaruhi oleh masih adanya panen di beberapa wilayah khususnya pada sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan. Sedangkan komoditas penyeimbang penurunan nilai tukar petani yaitu gabah, tomat, dan cabai merah. Budi Hartati, Bandung TV.